Wow, siapa nih di antara kalian yang masih terngiang-ngiang dengan suara seperti yang kalian dengar barusan? Ayo angkat tangan. Oke, bagi siapapun kalian yang belum bisa move on dari kegiatan, atau mungkin yang bahkan sudah lupa, atau mungkin ada yang tidak sempat menyaksikan acara ini, baiklah, silakan saksikan podcast kami berikut ini, di mana kami akan membahas lebih detail mengenai kegiatan yang telah berlangsung tanggal 23 dan 24 Oktober 2024 lalu. Telah ada 3 organisasi yang menginisiasi dan menyelenggarakan acara ini, yaitu Korem 162 Wira Bakti Nusa Tenggara Barat, Ikatan Keluarga Bela Nusantara, dan juga Forum Komunikasi Kesebu Ade atau FOKA Indonesia. Apa visi misi dari organisasi-organisasi ini menyelenggarakan acara tersebut? Yuk saksikan saja langsung dalam podcast berikut ini, Sobat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Jamal Ikraman, yang hari ini akan spesial akan menampilkan podcast dari tokoh-tokoh hebat yang datang khusus ke Wira Desa Sangiang, khususnya yang datang untuk membawa kearifan lokal ke tingkat yang lebih jauh lagi supaya lebih dikenal oleh masyarakat. Baik, yang pertama langsung saja saya ingin memperkenalkan adalah Pak Brigjen Brigadir Jenderal TNI Agus Bakti SIP MIP MHAN dari Danrem 162 Wira Bakti Nusa Tenggara Barat. Selamat sore, selamat datang. Baik, lalu yang kedua ada Pak Profesor Dr. E. Mutar, S.Pd., M.Si., C.E.R.A. dari Ikatan Keluarga Bela Nusantara sekaligus Wakil Rektor Universitas 11 Maret Solo. Lalu yang ketiga di sebelah kiri saya ada Bang Arsad Hasan, S.I.P., M.I.P. Selamat datang. Beliau adalah Direktur dari FOKA Institute, Forum Komunikasi Kesebuade yang memang fokus dalam bidang politik dalam hal ini. Baik, langsung saja. Hari ini agenda kami adalah datang ke Desa Sangiang melakukan aktivitas sosial dalam bentuk kearifan lokal, dan kita sudah melaksanakan itu dengan sangat baik. Dan kita ingin mendapatkan informasi secara detail nih dari masing-masing penyelenggaranya itu seperti apa dan apa yang ingin dibawa dalam hal ini. Yang pertama saya ingin meminta kesediaan dulu dari Pak Brigjen Agus terkait kegiatan ini. Secara keseluruhan apa yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat Desa Sangiang begitu? Baik, terima kasih Pak Jamal. Ya, jadi untuk kegiatan tahun dolopi ini memang sudah direncanakan lama sekali oleh masyarakat Desa Sangiang ya, Kecamatan Wira. Pak Prof juga sebagai ketua ikra sudah merencanakan lama. Jadi saat itu mungkin 2 bulan atau 3 bulan yang lalu kalau tidak salah, kepala desa langsung menemui saya untuk menyampaikan bermaksud untuk mengundang dan menerangkan tentang kegiatan tahun dolopi ini. Nah, kemudian hari ini kita sudah selesai melaksanakan kegiatannya itu, ya luar biasa menurut saya. Jadi memang keahlian yang dimiliki secara turun-menurun masyarakat di Kesenyang ini adalah membangun sebuah kapal yang bisa beroperasi di laut secara tradisional. Demikian pula mekanisme atau prosesi pembuatan kapal sampai kapal ditarik ke laut juga itu sangat mengandung unsur-unsur kearifan lokal. Nah, itu kita lihat ada tari-tarian, ada festival tenun, ada nyanyian dan sebagainya, ya, itu kan mengangkat kearifan lokal yang berada di Pulau Sangiang. Tadi saya katakan, saya bisa diundang di sini, saya bisa bertemu dengan masyarakat di Wira sini karena di sini ada Kodim 5, ada Koramil di Wira, dan ada babinsa-babinsa saya yang sehari-hari melaksanakan tugasnya bersama-sama berinteraksi dengan masyarakat. Kan? Jadi memang untuk Korem ini sebagai satuan pemandu kewilayahan, sebenarnya melaksanakan tugas pokoknya itu salah satunya adalah pembinaan teritorial. Apa sih pembinaan teritorial itu? Jadi pembinaan teritorial itu kan bagaimana TNI sebagai alat pertahanan, alat negara di bidang pertahanan, ya, membina atau menyiapkan potensi pertahanan secara dini. Jadi kalau kita membina potensi pertahanan itu pasti terkait apa? Meliputi kalau bahasanya kita itu ruang, alat, dan kondisi, Pak. Jadi kalau ruang itu adalah wilayahnya, kondisi itu adalah situasi dinamisnya, alat itu adalah manusianya. Nah, itulah ada instrumen-instrumen sampai ke desa, di sana ada babinsa, ada dan ramil, ada dandim, saya sebagai komandan Korem di wilayah provinsi NTB. Dan salah satu indikator keberhasilan dari pembinaan teritorial adalah kemanunggalan TNI dan rakyat. Nah, kemanunggalan TNI. Kemanunggalan TNI dan rakyat itu bisa tercipta apabila keberadaan babinsa, keberadaan TNI di tengah-tengah masyarakat itu dirasakan manfaatnya.
babi rusa, koramil, dan dim itu bisa melaksanakan tugas-tugasnya untuk mengatasi kesulitan masyarakat kelingnya. Ya. Dan saya merasa bangga, merasa senang bahwa babi rusa saya di sini bisa begitu terimanya. Ya. Tadi saya pancing sedikit, gimana kalau babi rusa kita ini kita pindahkan, wah langsung ya, masyarakat spontan menolak, jangan dipindah. Artinya kan itu sudah ada chemistry, sudah ya, ada ikatan antara babi rusa dengan masyarakat. Ya. Nah, itu salah satu indikator bahwa ya babi rusa ini ya prajurit yang baik, bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, kita harapkan karena negara ini berdiri 79 tahun yang lalu bersama-sama, tidak terlepas. TNI itu berasal dari rakyat, TNI itu adalah prajurit pejuang, juga prajurit rakyat yang berasal dari rakyat, ya sudah juga ya. Dan inilah adalah sebuah cerminan ya, bagaimana interaksi hubungan antara tentara dengan masyarakat itu ya, cerminannya ada di desa Sangyang ini. Mungkin itu dari kacamata tugas pokok Korem. Baik, nah kalau tadi dari sisi kemanusiaan TNI bersama rakyat, ada hal yang memang ingin disampaikan secara spesifik kepada masyarakat bahwa memang TNI ada bersama rakyat, begitu ya. Nah dari rangkaian kegiatan tadi, benar-benar kita sama-sama menyaksikan bagaimana antusias masyarakat terhadap kehadiran Pak Komandan dan juga para aparatnya memang sudah berhari-hari berada di lokasi, begitu. Bagaimana Pak Komandan mengatur timnya ini sehingga energinya mereka benar-benar ada dan selalu support untuk dengan masyarakat, begitu? Ya memang tidak perlu diatur, memang itu sudah masyarakat. Okay. Memang tugas dari kewajiban. Babinsa itu selalu berada di tengah rakyat. Makanya Pak Dio mengatakan bahwa TNI akan timbul dan tenggelam bersama rakyat. Kita menang, kita jaya, ya bersama-sama dengan rakyat. Seperti itu. Jadi saya tidak mengatur, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan, ya, bagaimana mengatur, mengkoordinir, berkoordinasi, dan kita tidak mengharapkan kegiatan yang begitu mewah-mewah, tapi apa adanya sederhana, tetapi penuh terjalin ikatan silaturahmi, keakraban, dan keceriaan itu. Jadi sangat bagus sekali. Ya. Oke, siap. Terima kasih. Saya bergeser dulu ke narasumber yang kedua, Pak Profesor Mukhtar, mewakili atau sebagai ketua umum dari Ikatan Keluarga Baris Nusantara yang dalam hal ini secara garis besar komando kegiatan ini ada di ITRA, begitu ya. Nah, beliau ini juga kan wakil rektor dari Universitas 11 Maret Solo, dan dalam beberapa waktu lalu yang saya dapatkan informasi bahwa Pak Profesor menghadirkan mahasiswanya untuk KKN sini. Ada kaitan nggak dari kegiatan sebelumnya, baik oleh Universitas 11 Maret maupun dengan ITRA di dalam berkegiatan bersama masyarakat Desa Sangyang, begitu? Oke, jadi yang pertama perlu saya tekankan dulu bahwa sebagai ketua Ikatan Keluarga Wira Nusantara atau ITRA, bahwa ITRA itu sudah melakukan event besar, itu berupa Rakernas dan Munas, itu adalah 4 kali dan ini adalah yang kelima. Kelima kali. Jadi Ikatan Keluarga Wira Nusantara, 4 kegiatan yang sebelumnya itu belum bisa dirasakan oleh masyarakat Wira. Nah, kenapa di Sangyang? Kenapa di Sangyang? Nah, saya identifikasi potensi yang ada di Wira ini yang paling cepat diterima dan bisa diakses oleh nasional maupun internasional adalah Desa Sangyang. Kenapa? Karena ada Pulau Sangyang di belakang kita ini. Itu menjadi simbol ya. Yang menjadi simbol. Baik. Nah, untuk diketahui bahwa penurunan kapal ini atau kelondolopi ini sebetulnya adalah tradisi turun temurun masyarakat kita. Sudah berlangsung dari Kita akan meningkatkan potensi yang ada ini yang semula tidak dikenal orang atau tidak dianggap bahwa ini perlu diperkenalkan. Baik. Nah, ini setelah diperkenalkan harapannya pengunjung yang datang ke Sangyang itu semakin banyak. Begitu pengunjungnya datang banyak, orang yang berbelanja itu akan banyak. Ke depan harapan saya dengan semakin digiatkan kegiatan seperti ini, diagendakan secara rutin, baik nasional maupun internasional dan lokal. Nah, mungkin awal-awal nanti ada homestay, kemudian mungkin ada hotel, infrastruktur yang lain, sehingga nanti desa-desa yang ada di sekitar Desa Sangyang ini, itu menjadi terangkat juga. Potensi mungkin dia akan menjual apa di kerumunan orang yang ada di Sangyang ini, tetapi dengan adanya event yang ada di Desa Sangyang, termasuk event hari ini, coba kita lihat, kan bukan hanya masyarakat Sangyang yang hadirin, masyarakat dari mana saja datang di sini, datang di sini. Jadi ini bukan diskriminasi antara desa yang satu dengan desa yang lain, 14 desa yang ada di Kecamatan Wira, tetapi simbol atau simpul untuk mengumpulkan 14 kecamatan itu ada di sini. Okay, jadi karena
mana yang di sana nanti akan bawa ke sini potensinya, dipamerkan atau dijualkan, diperkenalkan ke orang, karena orang datang itu akan ke sini. Event-event yang lain yang ada di desa-desa yang lain itu tidak bisa dijual nasional maupun internasional. Nah, yang bisa dijual internasional dan nasional itu adalah ini. Ini adalah pra eventnya. Nah, sebagai wakil rektor sumber daya di Universitas 14 Maret, beberapa waktu yang lalu bulan Agustus saya bawa 14 mahasiswa, kemudian 17 itu dokter dan selainnya itu adalah bukan dokter. Nah, mereka melakukan analisis betul. Saya minta peta potensinya. Jadi yang dilakukan pertama mereka datang melakukan peta potensi. Lalu mereka laporkan ke saya, Pak Mutar, kalau urusan kesehatan kami bisa atasi semua, katanya. Tapi yang kita lihat itu perlu sentuhan Pak Mutar itu adalah bagaimana potensi laut, pantainya dan Pulau Sangiang itu bisa diperkenalkan orang. Saya katakan kepada mereka, setelah KKN nanti, saudara identifikasi, teliti, lalu ekspos. Nah, sehingga selesai KKN di sini mereka ekspos ke Universitas 14 Maret. Nah, setelah diekspos, kemudian hasil eksposnya itu terpilih menjadi tema yang unik juga di sana, karena mereka bawa sarung itu. Bawa sarung dulu, produk dari sini. Nah, mereka mengatakan, ini produk dari mana ini? Produk dari Desa Sengiang. Nah, ini. Lalu kemudian mereka bawa ke Kemendikbudristek. Nah, itulah sebabnya kenapa saya sampaikan kepada kepala desa. Nah, lomba perahu itu kapan? Ini kalau lomba perahu itu, kalau tahun ini sudah tidak bisa Pak Haji, dia bilang gitu. Sudah lewat waktunya, Agustus kemarin bisanya. Nah, terus yang bisa dilakukan apa? Ini kalau Haji mau, ini kelondor lopi ini. Ya, saya katakan, ya okelah. Saya komunikasi dengan Kemenparekraf dan beliau menyambut dengan baik seperti yang kita datangi pada saat itu. Kita harus menjual event ini menjadi event nasional maupun internasional. Supaya multiplier efek ekonominya itu menjadi tambah giat kesininya. Nah, kalau multiplier efek ekonominya itu baik di Kecamatan Merah ini, ya daya saing bangsa itu kan mulai dari desa. Kalau daya saing bangsa itu sudah tumbuh di desa, oleh maka daya saing bangsa yang ada di negara itu kan tinggal dihimpun saja. Mereka itu konsolidator sebetulnya. Konsolidator potensi yang ada di desa, ada di kecamatan, ada di kabupaten, ada di provinsi. Nah, selama ini kan kadang-kadang kan ngarang di Jakarta, cita-citanya enggak tahu potensi aslinya di sini. Nah, sekarang kami dengan Pak Jenderal ini sudah menunggal di sini bagaimana menjual potensi ini menjadi kekuatan bangsa ke depan. Oke. Berarti dari berawal dari event Kalender Lopi ini ada mimpi besar yang mungkin ingin digapai di masa yang akan datang begitu ya. Nah, secara organisasi IKRA bagaimana memposisikan dirinya supaya benar-benar berdatang ke kampung halamannya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Terkait sama programnya, apa yang rencana ke depan yang akan disuguhkan oleh IKRA buat kalau ke depan seperti yang saya katakan, pola aktivitas IKRA itu tidak lagi menjadi simbol yang ada di Jakarta, ada di Mataram dan ada di Kabupaten Kota Bima, tetapi aktivitas realnya itu harus di Wera. Baik. Jadi kalau di sana itu mungkin hanya koordinasi-koordinasi saja, tetapi event realnya itu adalah di sini. Jadi potensi yang ada di Jakarta, potensi yang ada di Mataram, potensi yang ada di mana saja di Nusantara ini harus dikerahkan untuk memajukan Wera, terutama pintu masuknya ini ada dari Desa Sengiang. Baik. Pintu masuknya ada Desa Sengiang. Nanti kita akan lebih lanjut lagi dengan Pak Profesor Mutar. Berikutnya narasumber yang ketiga dari FOKA Indonesia, khususnya Direktur FOKA Institute yang membidangi khusus bidang perpolitikan dari FOKA itu sendiri. Yang pertama, apa keterkaitan FOKA Institute dengan kegiatan yang ada di sini, khususnya kegiatan atau budaya kearifan lokal Kondor Lopi? Terima kasih Pak Jamal. Sebenarnya basic kami itu kan khusus saya membidangi FOKA Institute mengkaji ilmu sosial. Ilmu sosial, baik. Karena ini penting karena kami sangat terpesona melihat tradisi budaya Bima ya. Memang sudah beberapa kali kami lakukan identifikasi tentang perubahan sosial movement atau social event itu sangat bagus. Nah, ini kami terpesona. Makanya FOKA itu untuk kajian sosial kami ikut terlibat di dalam itu. Yang
bulan terakhir ini ya, kita menyaksikan dengan filosofi yang ada dalam kolonologi ini, saya melihat ada social movement ya, social movement itu yang mengikat, ada peradaban di situ, ada budaya dan tradisi yang melekat sekali. Di sini saya lihat itu harus dikembang, tumbuh kembangkan, dirawat, nanti sehingga kita tidak terpengaruh atau terpesona dengan budaya lain. Baik. Identitas itu harus ada, perbani supaya komparasi. Baik. Nah, di Wera ini saya lihat ada. Di sini ada skill ya, scientific ya, scientific ya, bisa membuat kapal tanpa dengan peralatan yang besar. Ini suatu yang fenomenal. Nah, ini yang membuat kami Foka Institute itu mencoba ingin memperdalam kajian tentang filosofi pembuat kapal. Di situ ada budaya, karena kekuatan budaya ini akan menciptakan suatu entitas-entitas yang kuat. Di situ masyarakat punya brand, brand sendiri ya, seperti Prof. Mutar bilang itu, ada brand di sini. Layak kita kabarkan kepada pelosok dunia maupun global, itu yang saya lihat. Dan kami ikut turut partisipasi dalam hal ini. Baik, terkait hal ini, Foka sudah sering turun ke Bima khususnya untuk memberikan manfaat atau hal-hal positif lah untuk Bima gitu. Mengingat ke belakang apa yang kemarin atau apa yang sudah pernah dilakukan oleh Foka khususnya untuk masyarakat Bima begitu secara umum. Sebenarnya banyak dan saya juga menerima kasih kepada Pak Danren ya, sangat kami ikut support dan beliau juga sangat support. Baik. Pak Mutar gitu, jadi banyak sekali kegiatan yang dilakukan Foka itu mulai dari awal ya, bakti sosial yang sakit dan sebagainya. Udah dari tahun ke tahun. Karena kami komunitas Foka ini adalah komunitas yang sangat kecil sekali Pak. Tapi ekspresi dan produktivitasnya sangat tinggi karena kami egaliter, tidak saling anu, mana ayo palu gada, apa lo mau gua ada. Jadi kami udah melakukan kegiatan-kegiatan seminar, wawasan kebangsaan, edukasi politik dan sebagainya. Dan dampaknya sangat menurut data kami itu sangat signifikan. Baik. Ada perubahan sosial yang tumbuh besar. Cuma persoalan ekonomi, topografi Bima ini perlu butuh proses-proses. Nah, ini topografi Bima ini ada Pak Muhtar ya, mendorong sih sangat jauh karena Kabupaten Bima di sana. Nah, saya juga melihat, saya kritis juga Pak Gus, yaitu ada sesuatu hal tentang keamanan teritorial di sini dan Ramil pun tidak ada di sini. Saya merasa prihatin. Ini diskriminasi. Kapolsek dari sana. Untuk mengurus anak-anak terbaik yang mendapatkan perhatian negara di sini, Pak, harus SK-nya putar balik ke Kota Bima baru kembali ke ini sesuatu diskriminasi. Ini kebetulan saya curhat karena saya lahir di sini, Pak. Saya tidak lahir di Wera ya. Saya lahir di Tente tapi saya punya empati. Inilah yang maksudnya tuh ikatan persaudaraan dalam wawasan kebangsaan. Kira-kira. Baik. Satu tadi yang disampaikan bahwa di Wera belum ada Koramil. Saya mungkin boleh bertanya ke Pak Agus, kira-kira ada gambaran apa nih untuk Kecamatan Wera supaya memiliki Komando Rayon Militer sendiri begitu? Di Koramil. Baik. Korem, di bawahnya ada Kodim. Baik. Kodim itu terdiri dari Koramil. Ya memang itu mungkin tidak terlepas dari dulu mungkin secara administrasi, saya belum tahu ya. Apakah Wera ini sudah ada kecamatannya sejak dulu bersama dengan kecamatan lain atau baru? Biasanya kalau tidak ada, ini merupakan wilayah pemerintahan yang baru gitu, sehingga belum disertai koramilnya, itu proses gitu kan. Ada wilayah seperti itu, tapi kalau melihat perkembangan yang saat ini sudah ada potensi yang begitu besar, kemudian begitu masyarakat mengharapkan kehadiran TNI di sini, ya nanti akan kita prioritaskan untuk pembentukan koramil lah. Memang sementara baru ada pos ramil. Pos ramil itu sebagai cikal bakal atau pengganti lah. Itu nanti di situ pos ramilnya sudah ada, nanti itu bahkan bisa jadi peramil. Sahabat, jadi ada satu yang unik menurut saya bahwa hari ini kegiatan kolonologi dilakukan di tengah hiruk pikuk di mana masyarakat dan orang-orang yang terkait dengan pemilihan kepala daerah sedang hiruk pikuk dengan kegiatan pilkadanya begitu. Tapi bertiga ini dan mewakili instansi masing-masing dari Danre, dari Korem, terus dari Ikra, UNS dan juga dari Fokendo, tapi mereka berniat bersatu padu melakukan kegiatan ini. Apakah nggak bahaya gitu di tengah-tengah hiruk pikuk masyarakat yang sedang aktif gitu ya, terkait
kotak-kotak oleh kepentingan pilkada begitu. Untuk menjawab ini saya mungkin minta dari Pak Profesor Mutar dulu untuk memberikan tanggapan kenapa harus dipilih momen-momen pada saat terjadi saat-saat seperti sekarang khususnya momen pilkada begitu Pak Profesor. Oke, tujuannya adalah jangan sampai ada pengkotak-kotakan, ada kelompok-kelompokan tertentu berdasarkan faksi atau berdasarkan kecenderungan pilihan masing-masing. Kita ingin bahwa masyarakat kita terutama Wera itu tetap bersatu dalam kondisi apapun. Jadi hiruk pikuk ini sudahlah biasa gitu. Punya pilihan hati sendiri-sendiri, punya kelompok sendiri. Tetapi begitu untuk membangun Wera itu harus bersatu. Baik. Itu sebetulnya visinya. Baik. Nah kalau dari pandangan militer Pak Agus terkait yang pasti kan memang harus benar-benar jaga netralitas ya, jangan sampai terlibat di dalamnya. Begitu sementara di daerah Bima ini kan memang lagi padatnya dan boleh dibilang Bima salah satu daerah yang rawan konflik begitu. Apa yang Pak Agus sebagai danrem gitu bisa lihat dari hal ini? Ya memang Kabupaten Bima dengan Kota Bima ini salah satu daerah yang hasil pemetaan dari Bawaslu itu merupakan salah satu wilayah yang rawan. Dalam pelaksanaan pilkada. Ya. Tetapi saya pikir ya ada beberapa inilah parameter juga yang tidak seperti itu kan data historis. Ya. Nantinya yang lalu pernah terjadi ini, terjadi itu yang terkait dengan masalah keamanan. Ya. Tapi kalau kita kaitkan dengan Kalondolopi ini ya, masyarakat Bima atau wilayah Kabupaten Kota Bima yang dipetakan sebagai salah satu wilayah yang rawan pada pelaksanaan pemilu secara keamanan, ternyata bisa juga masyarakatnya begitu cerianya, begitu gembira, begitu akrabnya melaksanakan kegiatan gotong royong seperti ini bersama-sama dengan TNI Polri, bersama-sama dengan seluruh oleh masyarakat yang ada dan sedikit apa ya, bukan mengabaikan, ya tidak terganggu lah dengan pesta demokrasi berjalan atau pesta demokrasi ada. Betul. Ternyata kita bisa melalui itu dengan penuh keceriaan, penuh kegembiraan, penuh keakraban, tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Betul. Ini bisa menjadi contoh untuk masyarakat lainnya di wilayah lain. Jadi betul sekali para penonton sekalian bahwa kegiatan hari ini yang dilakukan benar-benar menumpahkan rasa rindu dan rasa ininya masyarakat terhadap kerinduan mereka terhadap budaya begitu ya. Nah satu lagi yang ingin saya colek nih, dalam program ini ada satu program yang sangat menarik kali di mana ada keterlibatan untuk menjaga konservasi kuda di Pulau Sangiang khususnya. Apa yang mendasari itu terjadinya? Mungkin Pak Profesor Mutar atau Pak Darim? Mungkin dari Pak Profesor dulu ya. Begini, di Wera ini dulu raja itu serak ujarannya itu kan kudanya kuda Wera. Ya, dulu itu. Jadi Kesultanan Bima itu kuda yang dipakai untuk sarau itu adalah kuda dari Wera dulu. Nah sekarang coba lihat di seluruh hamparan ini sudah tidak ada kuda kita. Maka simbol persatuan di Wera ini adalah dari Pulau Sangiang. Maka kita minta kepada Pak Jenderal untuk melepas kuda sebagai awal untuk kita mengkonservasi budaya yang ada, yaitu pemeliharaan kuda. Dulu itu saya masih ingat kecil saya itu kan jatuh di kuda ini. Jadi saya nangkap kuda itu sudah pakai tali gini di kebun-kebun itu. Sekarang tidak ada kuda itu. Maka dengan segala kerendahan hati dan penuh hormat, kami minta kepada Pak Jenderal untuk membantu menancapkan niat kepada masyarakat bahwa ke depan mudah-mudahan kuda ini menjadi embrio dari kembalinya budaya bahwa di Bima itu adalah lahirnya kuda-kuda hebat, kuda-kuda sarau yang bisa melestarikan budaya berkuda di Bima dan Nusa Tenggara Barat. Pak Jenderal mau menambahkan? Ya, sekali lagi ini luar biasa acara Kalondolopi ini ya. Kalau ini permasalahan kapal tadi juga bagaimana kita melepas kuda di Sangiang, kemudian bagaimana kuda itu bisa berkembang di sana, kita konservasi di sana kan. Nah kapal pun tadi tidak hanya sekedar kapal, tapi ada nilai-nilai kearifan lokal, ada nilai-nilai bangsa Indonesia itu, gotong royong, gembira, satu padu bersatu. Kuda pun seperti itu. Kuda itu lambang dari kejayaan, kegagahan, kesuksesan kan. Betul. Nah, kalau misalnya dulu pernah ada, sekarang tidak ada dan kita lestarikan kembali. Nah, demikian juga nilai-nilai yang ada di acara ini. Kopi, kuda-kuda, saya kira itu sangat baik, sangat positif. Tapi yang paling penting adalah
bagaimana melestarikannya. Betul. Melestarikan nilai-nilainya, melestarikan keahlian membuat kapal ini, termasuk bagaimana melestarikan kuda-kuda. Jangan nanti kita lepas, nanti hilang lagi itu kuda-kuda kan. Makanya misalnya Prof Mutar nih, Pak Arsad dengan saya kita pimpin nanti melaksanakan saja, tinggal nanti masyarakat melestarikannya bagaimana. Ada rencana untuk penambahan kuda supaya jumlahnya mungkin bisa lebih banyak dan insya Allah nanti dalam waktu dekat kita menambah juga dengan spesies yang agak besar. Oke. Jadi mungkin pelepasan berikutnya mudah-mudahan Pak Jenderal masih di NTB, itu kami akan menambah lagi dengan spesies yang agak besar. Dan ini terus terang, kuda yang kita lepas tidak akan dimiliki oleh pribadi, tetapi dikoordinir oleh IKRA secara organisatoris, kemudian nanti ada yang mengurus, jadi amal usaha bersama, yang nanti ke depan kebutuhannya itu berdasarkan kebutuhan masyarakat secara prioritas. Jadi tidak dimiliki oleh perorangan, makanya pada pelepasan pertama ini memang betul-betul dilepas bersama oleh Korem, karena ini ditangani oleh organisasi yang bukan mengatur pribadi, kuda untuk pribadi-pribadi orang, tetapi untuk organisasi. Baik. Nah, organisasi itu untuk kemajuan masyarakat daerah. Oke, terakhir mungkin sebelum saya menutup perbincangan sore hari ini, saya ingin mendapatkan pesan khusus dari Pak narasumber ini untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat luas lah begitu ya. Dimana kegiatan pada hari ini, tadi banyak yang saya bisa dapatkan, ada sisi manunggalnya dari TNI bersama rakyat, terus dari IKRA juga ingin mengabdikan diri sebagai organisasi diaspora asal Wera di kampung halamannya, lalu ada forum komunikasi ke sebuah adat Foka itu yang memang selalu memberikan manfaat khususnya dalam bidang sosial dan budaya begitu. Nah, spesifik saya ingin mendapatkan pesan khusus dari Pak Danre mungkin kepada masyarakat secara luas begitu. Baik, mungkin pada kesempatan ini saya selaku Komandan Korem 162 Wira Bakti, dimana Korem 162 Wira Bakti ini wilayah Kota Provinsi NTB. Jadi saya ingin menyampaikan, kebetulan saat ini kita menghadapi pesta demokrasi pilkada, ya kan? Jadi pesta demokrasi pilkada, tahapan sudah melaksanakan kampanye para calon kepala daerah ini. Dalam kontestasi pesta demokrasi sangat wajar apabila terjadi perbedaan pilihan, karena terjadi beberapa calon. Tetapi pesan saya tetap jaga persatuan dan kesatuan. Kita adalah masyarakat yang santun, kita adalah masyarakat yang selalu guyup, selalu gembira, dan kita harus yakin menghadapi masa depan yang lebih cerah lagi. Bersama kita pasti bisa. Baik, terima kasih. Berikutnya Pak Profesor, silakan. Iya, jadi perlu disadari bahwa pilkada ini kan sudah berlangsung beberapa kali ya. Iya, pasti. Dan menjadi pengalaman kita bersama. Jadi ketika perpecahan itu muncul ketika pemilihan seperti ini, itu tidak mendapat manfaat bagi masyarakat kita, bagi desa kita, bagi kecamatan kita. Maka oleh sebab itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Jenderal, kita harus saling menjaga bahwa tidak mungkin dua calon menang semua, bahwa tidak ada cinta politik yang langgeng. Tidak ada yang abadi gitu. Ya, tidak ada yang abadi. Baik. Cinta politik itu pada saat dibutuhkan untuk kepentingan politik saja. Setelah itu selesai. Baik. Ya, setelah itu selesai. Maka sadarilah masyarakat kita, masyarakat Wera yang tercinta, ya, menahan diri untuk tidak terlalu berlebihan mencintai calonnya. Oke. Karena ketika dia kalah, pasti nanti menyesal, sungkan terhadap calon yang menang tadi, karena sudah terlanjur berlebih-lebihan. Baik. Maka oleh sebab itu menahan diri, sederhana saja. Kalau bisa lari kencang, ya, tidak usah mendahului dulu. Baik. Menahan diri dulu. Baik. Ya, menahan diri dulu. Supaya apa? Supaya kita ini sampainya sama-sama. Ya. Sampainya sama-sama. Oh. Karena tidak mungkin satu daerah, satu negara, satu komunitas bisa maju dengan dia sendiri saja. Ya. Harus bersama-sama. Harus bersama-sama. Kita pun bisa mensukseskan ini kalau tidak didukung oleh masyarakat di sini. Kita tidak bisa juga. Sebesar apapun pengaruh kita. Ya. Apalagi hanya pengaruh calon-calon itu. Yeah. Itu mereka kepentingan sesaat. Besok kalau tidak butuh dengan kita, dia tidak begitu itu. Ya, tidak begitu itu.
Betul, saya sudah kenyang betul dengan politik ini. Baik. Terima kasih Pak Profesor, lumayan menok nih ya, pesan dari Pak Profesor ya. Berikutnya dari POKA Institute, silakan apa yang mau disampaikan. Kami dari, terima kasih Jamal, ya. Dari kami lembaga POKA Indonesia, ya. Egaliter aja, kalau dalam bahasa kami moderat. Oke. Kalau orang yang masih sinis dengan perbedaan itu, dia belum paham demokrasi. Ya. Asas demokrasi ada tiga, yang pertama liberty, ya. Yang kedua fraternity, yang tiga egaliter. Yeah. Satu pesan moral saya sebagai orang Bima, yeah. Karena saya ini generasi yang terus mengalir ya. Yeah. Sampai hari ini saya bisa bangga dengan Pak Profesor, duduk bersama itu kebanggaan bagi saya. Dan sebagai itu pelajaran bagi saudara-saudara saya. Berhentilah saudara-saudaraku dari Bima. Okay. Tenggo cence lepilo alipengau. Satu lagi pertanyaan terakhir. ini kan tiga institusi yang berbeda nih. Bagaimana ceritanya sehingga bisa bersatu dan mau melakukan kegiatan dan mengangkat kegiatan kolonelopi ini sehingga ya kan akhirnya bisa berefek pada dikenal lebih luas oleh masyarakat, memberikan dampak ekonomi pada masyarakat dan harapan besar ke depan juga akan memberikan dampak yang lebih besar begitu. Bagaimana itu bisa melibatkan kalau saya boleh dari Pak Profesor. Artinya satu untuk memajukan negara dan bangsa mulai dari Desa Sangiang, ya. Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Indonesia Internasional. Kenapa memilih Aquarium dan juga Foka sebagai mitra untuk berjalan bersama? Pertama, kalau Foka ini saya sudah tahu kegiatan sosial kemasyarakatannya cukup tinggi, pernah menanam pohon macam-macam, rimpu macam-macam sudah. Kalau Korem ini memang saya kebetulan ketua tim pakar makan siang bergizi. Oh iya. Jadi waktu orang debat tentang instansi mana yang akan mengelola, saya langsung putuskan di rekomendasi naskah saya itu saya sampaikan kepada Pak Sufmi Dasko Ahmad pada saat itu. Saya katakan bahwa yang bisa memanunggalkan ini nanti sampai ke tingkat kecamatan itu adalah TNI. Maka saya yakin betul pada situasi seperti ini yang bisa menyatukan masyarakat adalah TNI. Oke, dari Pak Jenderal, bagaimana, benarkah seperti itu? Ya, sebetulnya sama saja. Sama saja. Saya bahasa yang general saja. Ya. Bahwa untuk melakukan hal-hal yang baik kita pasti akan ditunjukkan jalan yang baik. Iya. Orang baik akan ketemu baik untuk melakukan hal-hal yang baik. Baik. Ya. Oke, okay. Bang Arsad, kenapa merasa harus dan mau bergabung bersama dua institusi lain untuk berjalan bersama dalam kegiatan ini? Ya kami mengabdi itu kan banyak cara. Ya. Gitu. Kebetulan kami kan punya hubungan profesional, dalam itulah yang membuat kita kesamaan visi sehingga satu jalan. Baik. Satu jalan. Jadi tidak primordial saya siapapun, kami konsultan politik kesana kemari profesional. Baik. Tapi ketika diajak bersama-sama, okay, why not kita terlibat karena kita mengedepankan sains dan ini perlu pengetahuan, kebetulan kami di bidang itu. Okay. Saya tambahkan satu lagi. Boleh. Saya dengan Pak Agus ini baru ketemu kemarin, tapi kayak ketemu 10 tahun yang lalu. Ada chemistry. Saya ketemu Pak Arsad ini baru 3 kali, tapi kayak ketemu 20 tahun yang lalu. Amin. Itulah manfaat silaturahmi dan akhirnya bisa bergabung dalam satu kegiatan besar seperti ini, itu sangat luar biasa. Jadi para sobat sekalian yang ada di luar sana, ini adalah contoh bahwa kita dengan berbeda institusi, berbeda-beda itu tidak menjadikan bahwa kita adalah beda. Kita tetap satu dalam kebersamaan, khususnya dalam budaya dan kearifan lokal seperti ini, layak untuk kita angkat bersama dan kita perjuangkan untuk terus maju begitu ya. Baik, terima kasih atas perhatian dari para penonton sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Dan ini adalah kegiatan akhir dari Kolonelopi yang kami helat pada tanggal 23 dan 24 Oktober. Terima kasih atas lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak Agus, Pak Profesor Muhtar dan Pak Arsad. Terima kasih banyak. Salaman dulu dong. Siap. Oke. Bagus. Aicha na nae aru gele pa pado chan Aicha na nae poda jasi varoe marae bo bo poe varataka bime nae kubajue la lantae la